優雅我が敵を食らう。Kembali lagi sama saya Noyan, dan kali ini saya ditemanin para member yang kelihatan di sini. Ada apa pukul-pukul, siapa ini? Ada si Wolfie, Joko, si Eldi, siapa? Banyak ini, saya nyebut satu. Ada Bob, ada Adam. Nah, ini Adam masuk lagi ya. Gak tahu nih kenapa Adam nih kadang penyakitan ya, kadang mau keluar, kadang masuk. Udahlah. Jadi rencananya kami ini bakal ke Ocean Monument untuk ngelawan apa namanya tuh ya? Guardian. Ya, jadi kami bakal ngelawan Elder Guardian. Dan ini creeper, creepernya stay halal ya, parah. Itu kenapa lagi? Ya udah. Yuk, sekarang kita nunggu yang lain. Jangan pukul-pukul mati saya, parah. Kak, minta crafting table. Tadi tuh siapa ada crafting table nih? Saya ada apa nih? Apa ini, ada yang mancing saya nih? Siapa nih mancing saya nih? Isi Wolfie lo mancing saya, parah, saya dikira ikan lo. Kocak gaming. Woi, tolong. Tolong, saya manusia, woi. Nih craft table, siapa namanya? Dam. Banyak banget nama kalian, bingung saya. Tuh. Ke sini, Kak. Apa kemana? Tempatnya di mana? Yuk, kita langsung ke itu yuk, Ocean yuk. Siapa yang tahu jalan? Tunggu. Aku mau bicara sama. Parah, disangka saya salmon dipancingin. Parah. Kalian punya skin nggak? Seal. Yang mana skin? Seal. Saya tidak ada. Cuman ada ornya kayaknya. Kipar, minta makan. Ada ornya doang. Nih, dam. Minta makan. Dudi, dam. Mana kamu? Mana? Nih. Mana dam? Mana ada kamu? Sepatunya. Ini ya? Ini, kok ada mirip si Abil ya skinnya? Matanya mirip si Abil loh, saya kira Abil tadi. Parah. Ini siapa tuh? Ayo, siapa yang tahu? El, kamu tunjukin jalan, tahu nggak? Ayo, langsung ke Ocean yuk. Ya ampun, kasih kak, ya ampun. Lah, kayu nggak ada, apa? Cari dulu kayunya, tebang dulu. Nih, saya ada kayu nih. Ini kalau enggak salah deh. Nah, tuh, ambil tuh. Lah, diambil di Mar. Mar, balik Mar. Kasih ada Mar. Para, ayo, lihat mana El. Yuk, El. Ini kalian ini. Iya, ayo. Wah, terjebak enggak bisa naik. Kalian potion udah siap belum? Ini mau ke bawah air. Nah, lihat tuh si Joko tuh enggak jelas tuh kan. Memang enggak jelas. Nanti kita keroyok aja si Joko. Ngapain? Woi, kenapa muka aku? Kelewatan kalian. Hah? Kelewatan aku. Mana belokannya? Parah, Heldi. Mana El? Oh, ini naik sini, kelewatan. Ini dia. Gelap banget. Tungguin. Parah. Bareng El, parah, gelap banget di sini. Gak dikasih lampu loh. Yo, masuk. Udah disiapin portal, mantap. Tembusnya ke? Wei. Mana El? Oh, ini nih Oceannya nih. Yo, kita langsung cari Elder Guardian yuk. Mission enggak? Ada, saya ada potion.
Oke, okay, saya bakal lah. Oh. Nah, sangkerku. Hah? Sangkerku. Alkerungnya biru. Mana? Ada di kakak cepat. Tunggu dulu, lagian kenapa dibuang ke saya, parah. Tuh, 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 ambil tuh. Adam. Tuh, tuh, diambil siapa tuh Adam tuh? Enggak, saya mau minum potionnya dulu. Naik potion. Wah, nge-lag banget parah. Wow, terang banget Equation. Terus invisible. Tunggu, tunggu. Wah, ditinggal parah. Ikut, ikut, ikut. Gas, langsung yuk. Mana yuk? Langsung ke bawah yuk. Langsung lawan, lawan, lawan. Mana eldernya? Mana el? Lah, bosnya hilang gimana? Udah ada yang lawan apa ya? Oh, udah ada yang lawan ya? Mana? Tunggu, tunggu, tunggu. Udah ada. Udah ada yang lawan ini. Wah, parah, di prank dong. Enggak guna. Wah, parah si LD ngelawan enggak ngajak-ngajak LD. Aku lo parah. Parah saya enggak diajak ngelawan Elder Guardian-nya. Lah, Karin di mana? Di hatimu. Parah. Kenapa sih Ari harus ada kata-kata kayak gitu? Itu kan khusus untuk kamu, El. Parah. Joko mau? Tuh El, Joko mau El, bilang El, cepet El. Bosnya kan ini kan ada tiga kan? Ada. Coba ada sisanya biasanya. Itu kan baru satu yang hilang nih. Ada, saya tuh udah ketemu ASEAN tapi jauh minus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tidak. Di hatimu. Terus dijawab dong Kak. Iyalah masih di dalam oseannya nih saya. Masih di lantai. Ini nama kamu ada tuh. Kabur. Masih ada Guardian, Ma. Oi. Masih ada ya? Masih di luar. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil apa yang besar, Bob? Yang kecil, yang kecil. Oh. Itu yang Guardian biasanya. Oh, kalau yang kecil memang keluar terus yang kecil, yang besar tuh yang mau dicari tuh. Oh, Kak Ian pakai invisible itu gak dia. Iya, makanya kan saya udah bilang pakai invisible. Nah, masih kena lo. Pakai armor makanya kena. Hah? Enggak pakai armor makanya kena. Ya kalau enggak pakai armor sakit, El mati nanti. Prismanya. Lumayan ngumpulin ini. Tolong. malah kena pancing, weh. Ditontonin doang lu, parah. Weh. Iya, kepalanya lupa pasang saya. Lah iya, buntung palanya hilang, parah. Jangan-jangan kamu yang lawan sendiri, El. Kamu lawan sendiri ya, parah, enggak ngajak-ngajak. Mana ada. Kalau lawan sendiri udah aku habisin poci-poci. Jujur udah minggil. Gak jelas. Guna. Parah dah, El, nanti kita ke Ocean satunya aja, El. Parah, Ocean ini gak ada apa-apa. Tidak ada perlawanan mah ini. Dah, fix. Si Abil baru masuk, Ocean-nya kosong. Mana ini? Mengsedih, Abil. Asli, Abil mengsedih banget. Apa dia salah informasi? Ya, Ocean angker. Iya, kayak villager angker itu loh. Biarlah, ke Ocean saya aja. Di berapa ya? Putunya lupa saya. Tunggu. Aku mau. Tunggu, saya lihat dulu ya, cek lu. Kalau nggak salah di minus-minus dia tuh. Oh, pusing habis. Parah, LD sesat. Ngasih monumen yang kosong. Tuh, tuh, ayo tuh, tuh. Koordinat baru tuh. Serat minus 135, minus. Ikutin aja minus. Sini, 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 sini. Nah, ini. Ya, di sini, deket nih. Yuk. Kita siapin potion. Siapin potion. Ocean baru, belum saya sentuh sama sekali itu. Ini siapa kamu, El? Ini El? Kamu, Nel? Iya. Parah. Yuk, masuk yuk, masuk yuk. Sudah belum? Siap? Udah. Yuk, masuk. Gas. Masih di belakang. Jam
Oke okay, guys, jadi biarkan mereka duluan, saya masih di belakang. Ayo gas kencari itu. Terdengar ya saya ngomong ya. Dengar. Weh, pedang saya hilang loh. No. Pedang saya hilang kemana? Wah, banyak banget anaknya. Aku lagi ngambil kok. Tuh, mana kamu? Barang-barang. Di bawah. Ngambil gol parah. Mana bosnya? Ayo kita lawan bosnya dulu. Sini, El. Barang-barang. Aku lagi. Di sebelah kiri kanan. Kiri kamu ya, berarti sebelah kanan berarti. Satu lagi. Sudah dua ya kamu bunuh. Udah dua, dapat dua spons. Kaget. Apa kaget? Saya orang bukan guardian. Gak ketemu El, di mana ini? Guardian nyumput di mana sih? Di bawah biasanya. Satu lagi. Ini efeknya mana nih? Mining effect ini. Apa dia udah mati nih? Belum sih. Mana? Tunggu. OTW. Sisain saya, El. Parah kamu bunuh semua. Saya mau. Wah, mukulnya lambat banget. Parah. Kayak TikTok slow motion. Ye. Apa kamu ini malah mau rebutan? Nah, udah, ye, berhasil. Udah, fix. Udah ya. Bentar, aku mau cari spons. Cari spons. Ini guardiannya habis tapi kan? Yeay, berhasil dah. Berarti tinggal misi saya ngebuat farmnya berarti. Buat portal di sini bisa enggak, El? Coba, El. Bisa. Maka. Langsung nyambung ke base biar cepet. Nah, oke guys, jadi begitulah kira-kira kami berhasil nemuin sih. Ini Ocean yang sudah saya temuin. Untung ada cadangan ya. Jadi punya abil yang saya datengin itu sama yang lain. Ternyata kosong melompong. Kata si Bob itu angker. Ya jadi kami pergi aja. Tidak ada apa-apa yang bisa dilawan di sana ya. Hanya ada blok-blok yang tidak bisa melawan. Jadi kami nemuin di sini dan lambat banget ini. Ya jadi begitulah, dan langsung saya skip. Mungkin di bagian sini base yang saya yang nemuin ini bakal saya buatin farm dan mungkin langsung jadi aja kali ya. Karena bakalan lama banget buat farm. Nah, jadi begitulah guys ya, proses kami ngebuat farmnya. Jadi ribet banget kalau saya sendirian. Jadi saya dibantu, ini masih ada si Dimar sama si LD ya, masih ada mereka ngebantu saya untuk ngawal lah istilahnya, ngebantu saya ngekill guardian karena guardiannya nggak ngotak guys. Keluarnya tuh lihat, sekali keluar banyak banget ya. Jadi saya benar-benar butuh bantuan karena saya sendiri pasti mati terus, yakin saya. Ini udah dibantu orang dua, masih kesusahan saya, serius dah. Jadi saya udah setengah jalan ya. Saya mau liatin aja prosesnya biar nggak terlalu ketinggalan jauh tiba-tiba farm jadi ya. Oke, mungkin saya bakal lanjutin dulu untuk ngebuatnya ya. Ini setengah lagi sih, tinggal buat tinggal killing chambernya nanti ya. Oke guys, jadi untuk guardian farmnya akhirnya sepenuhnya selesai ya. Jadi kalau untuk guardian yang saya banyak lihat tutorial ya, karena saya belum pernah buat guardian farm, itu guardian farm nggak ada yang buat yang aneh-aneh guys. Jadi ini menandakan kalau yang ditutup yang pilar-pilar itu adalah titik spawn mereka. Itu kita tutupin semua guys. Jadi semua yang ada tiang itu adalah semua spawnnya, titik spawn mereka. Makanya mereka rame banget, kayak yang pas saya benerin ya sama LD sama si Dimar ya. Kemarin yang lain mau ngebantu cuman ngilang semua. Dan ini sempet saya tinggalin sehari pas sudah jadi, dan saya nggak tahu ada yang kesini apa enggak. Tapi hasilnya kalian lihat guys, udah sangat banyak, sudah sangat menumpuk. Jadi tinggal kita pulang aja kali ya, karena saya cuma butuh untuk membuat lampu lentera itu ya, si lantern. Dan mungkin saya juga bakal bagi-bagi ke lain. Ada yang mesen kemarin minta kalau nggak salah si Rista ya, jadi saya bakal kasih ke dia juga. Dan yang lain nggak ada yang mesen, mungkin bakal kesini sendiri dan kayak Abil atau siapa nanti ya. Dan lihat guys, ini sudah saya, nah itu kan ada yang sini sudah, ada melon, bayangin loh, ada melon di sini. Melon, pumpkin. Nah jadi ini, wah guys, serius dah, ini banyak banget ya. Nah untuk sekarang mungkin saya bakal ngambil yang putih lagi tambahan, karena saya lebih butuh yang putih guys untuk ngebuat lampu si lantern ya. Jadi yang untuk rosemary-nya blok itu saya skip dulu kali. Dan untuk daging ikan ya guys, saya nggak ngambil sama sekali karena saya udah punya banyak stok makanan, biar bagi yang lain juga kan, mungkin mereka butuh.
Dan ya, alhasil pas kesini kalau nggak salah pedang saya hilang guys, jadi ya ulang lagi dari diamond lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Tuh guys ya. Jadi titik spawnnya itu saya buat jadi satu tempat guys. Jadi dari semua tempat ini yang kecang sama kita itu bakal spawn di sini semua. Tuh kalian lihat, dia nggak stop-stop ya. Dia selalu spawn ya, walaupun 2-3 gitu ya. Tapi kalau banyak begini numpuk dia tuh. Nah, kalau kita deketin enggak apa-apa guys. Cuman kecuali kalau kita pukul langsung ada efek dia nyerang balik ya. Siapa yang enggak marah kalau kena gedik? Oke, mungkin segitu aja. Rencana kedua sebenarnya, rencana selanjutnya ada Ocean Monument yang sebelumnya yang kami temukan kosong itu, pengennya kami keringkan ya. Tidak saya sendiri, karena itu jujur aja kalau bersihin ocean saya belum pernah dan mungkin ribet banget karena butuh banyak pasir dan saya mungkin butuh batuan player lain nantinya. Cuman nggak tahu, lihat aja nanti, mungkin saya bakal kontak yang lain untuk ngebantu ya. Dan sekarang apa lagi ya, saya langsung pulang apa ya? Iya, kayaknya langsung pulang dah, soalnya saya butuh lampu ini untuk diganti nggak ya. Saya pengen ganti yang glowstone itu guys, yang di Mega Base, pengen saya ubah jadi lampu silenter. Cuma kalau ngubahnya ribet deh, lama ya. Yaudahlah, kita pakai untuk di build baru aja nanti ya. Ya, penyiksaan. Ya udah, mungkin segitu aja kali guys ya, karena nggak ada yang pengen saya buat untuk kali ini. Cuman janjinya pengen ngurusin Guardian Farm ya sama yang lain. Cuman kemarin pada ngilang semua, saya nggak tahu kenapa. Dan itu kenapa ada nonjol satu itu batunya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting Guardiannya udah spawn di sini semua, nggak bakal ke bawah tuh ya. Tidak bakal ada yang spawn lagi di bawah guys. Jadi begitu aja. Saya Noyan dan seluruh Guardian yang terbakar mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua. Bye bye. Salam kocak.